ke api. Aman gini kita nggo view foto api deh. Iki mau kembangin ora? Iya itu kembangin aja. Ayo rono mesti bisa. Kembangnya warna-warni ya sih ya. Iya mas, abang, pink, kuning, ya api. Iki kan bunganya gini kita ayo suwi ya sih ya. Tahun-tahunan cara aku luas serius piye moro ning omahmu kok kenalke wong tuamu kan ben kita gitu, member ngono ya lho maksud e Mas Budi main ngelamar ngono apa piye yo lebih serius meneh ha yo nek misal niatmu koyo ngono ya aku pangga seneng nah Mas oh seneng ya sih ya malah seneng tapi juga lu yo nek ngono kok tak siapno dik sabeane. Kamu kapan? Wis cepet iki. Besok. Besok iso malah. Iso malah. Yo wis iso lah. Mas siapke keluarga ora jake loro. Yo Mas. Aku malah seneng iki. Seneng yo. Aku lagi iki Mas. Yo iso sih. Dan cuaca adem kan neng ati kan ije adem atau pikiran itu kan fresh itu. Ya kok jujur aku tak ngomong bapak nih. Nek misalnya niat ngajen apik ya langsung ketemu bapak. Yo aku ngono ae ati. Jadi ada nomor kamu. Soalnya kan sesuai dengan ini kan. Bapak mau dikira orang serius karo kowe, dikira gantung dengan hubunganmu karo aku kan aku lewat ya karo tangga-tanggamu, karo orang tuamu. Iya sih mas. Ya kayaknya lah yang cukup umur gue nikah kan ya. Maksudnya wes macem lah gitu. Iya wes siap gitu. Umurnya jadi ya karo orang wes. Ya rapi dan jangan-jangan isi itu. Iya wes jadi kayaknya wes sore ya. Aku nek khawatir ke sorean, gulai orang tuamu ya tak terkeo. Iya wes ayo mas. Nak nunggu nyantai-nyantai sik lah nikmati urip korono mangsa loro-loro duit iki kepenake dadi wong sugih bene nunggu tangi wong ae yo piye ndah yo wong sukses kaya aku niki yo kudu dinikmati lah. Tapi kok mangsangnya ya rono atau keteko? Duh, kayaknya kayak mulai kentung kayak. Wah, ini apa ini lah duit nah ini. Wah, urusannya angel karo wong iki. Bos, duh, ono apa? Rene iki? Aku njaluk tulung ah, Bos. Terus tulung apa mesti arep ilah duit kan? Iya, Bos. Tak ketarani acek. Lagi butuh duit iki aku, Bos. Selungnya, Bos. Arep ngilah piro? 5 juta ae, Bos. Wis lah diingi utang 50 juta urung lu bayar iki apa lemah nih? Nilai 5 juta neh. Ngene lho, Bos. Ngene aku menang, tak bayar kabeh karo sindik kenane iku. Malah diingi kowe ya muni ngono tapi ora mbok bayar kok. Wis gua butuh tenan iki, Bos. Tulungi aku. Ya, Bos. Yo tak tulungi tapi 5 juta yo. Aku pikir-pikir lah, 500 yo. Tambahin ya, Bos. Alah, sekolah 500 ae utang iki urung mbok bayar kok. Yo wis, Bos, anane, Bos. Ih, sila 500. Ini utang saya kejuta ini, mau lah apa kok, sentak ini cepet ini. Pak, gue main. Gue main, kalah. Gak kalah, Bos. Mas, gue, muka-muka ini kok yang menang, Bos. Muka-muka, yo
penting tak doa anu menang kok tak nganu bisa bayar utang deh aku. Yowis, bos, matur nuwun tak lanjut mainnya bos. Nggak nek menang tak bayar kabeh duitmu sendiri bos. Yo janji lo bayar lo. Matur nuwun ya bos. Yo yo. Wong menungso kok di sini main lah. Kapan maju nih? Anakku iku mau ning ndi ya? Sedina kok ora ana ketok. Duk Yani. Duk, Pak. Duk. Mboten apa, Pak? Duk. Kowe duwe duit, Duk? Nggih, mboten gadah apa lah dek wingi tak ampun tak kei, Pak, sampean. Sithik-sithik lah, Duk. Kowe duwe pira? Ya tadi jangkin apa ya Pak, kok jangkin ya Pak? Aku main meneh dok. Senengannya kok main, terus ya Pak, kok kaya kapok-kapok. Ya piye meneh dok. Terus ada duit piro saiki dok? Sidik-sidik ya lah. Ini kipa 300 tok. Terus gak apa-apa dok? Langgu sama aku Pak apa? Terus sesok gamal dipikir sesok itu. Terus tau Pak, aja main terus. Terus aku nek menang tak prai sing main aku. Aku jadi kalah kok. Pak kulon ini badai matur kok Pak. Iya nih do. Anjing-anjing ini kok badai internasinya kalau saya nganu meriki Pak. Siapa itu? Mas Londo. Eh gampang. Gampang. Aku tak main sih ini. Terus gampang diatur itu. Pak ini ancan main terus. Wes ya, wes ya. Terus besok gampang diatur itu. Iya lah Pak itu. Loh, kue kentung. Wah, harus utang aja orang bayar-bayar ya. Paranane. Waduh. Malah bos Junet randi det disan nagih utang mesti iki. Mantep. Sorry bos. Iya, utang piye iki utang? Waduh. Ngene bos. Aku kalah meneh maine bos. Tadi duit aku bos piye iki bos? Yo ora urusan aku apa kalah apa ora, penting kowe bayar utangmu. Oh, sik bos. Semayani aku sak bos. Ini gue tak sempat anu terus kok nyemayani ya, ya men. Duh, iya gitu. Aku nanti di tengah gue. Kini ini loh. Aku betulnya tau reti gue di anak wedok. Iya bener gue. Aku aslinya gue seneng karena anak wedok. Ya tujuanku. Gue pengen utang punas pora. Iya pengen bos. Gue mau syaratnya anakmu itu. Kayak anu untuk aku. Wah, kok ngono bos? Lah ini anakku mah piye bos? Yo, itu urusanmu, piye carane anakmu begelem karo aku. Duh, ngono lah bos. Sarate liyane bos, ini anakku mah terus piye bos? Dibang kowe tak milih duit tak kon karo tak lapor polisi ra bayar-bayar utang. Oke. Wis, dhewe tak takonane sik bos anakku bos ya. Ya wis, tak ngono aku engko kaya kabar lho aku lho. Iya bos, iya bos. Wis. Wah masuk ini anaknya kendung ayu gitu ya yo masuk tenan ini aku rono langsung lamar aja sih enak ya orang gelem gak penjara doang ya bapaknya Cik Yani siap di rumah burung ya tak rono iya dok aku lho pak Mas Londo saya ngepet omong ke Dek Wingi saya gak pernah lamar aku. Waalaikumsalam. Iki, waduh, piye gitu? Pribun pak. Ini loh dok, kowe iki wis kadung tak jodoh no, karo Mas Junet. Mas Junet siapa pak? Yo, kancane bapak, bapak itu diutang duit karo dia nih. Lah pacar kowe iki kok pak? Waduh, tapi piye dok? Lah nek iki kowe gak gelem, bapak bakal dipenjara no ya, piye? Ibaratnya terus aku sing dadi pelampiasane ngono, Pak. Yo tolongi bapak, Nduk. Mosok gak seake karo bapak, Nduk. Nek bapak di penjara piye, Nduk? Lah pacarku iki kok Pak wis pacaran tahun-tahunan. Mosok yo ame bubar mergo ikut tok, Pak. Duh, piye iki?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iki lho, Dok. Iki Mas Junet iki sing bakal tak jodohke karo awakmu. Gelem ya, Dok? Ya mau, Pak. Wong pacarku iki kok tulah ya aku gak kenal karo iki, Pak. Mosok ya langsung apa dijodohno ngono wae. Tapi yang meneh Dok perlu berapa aku? Bapak ini utang akeh karo iki. Ini Bapak gak bayar, Bapak bakal di penjara. Mau apa aku gak sakit karo Bapak. Lah kuwi Bapak sakit karo aku. Lu tenang aja pun saya finansialnya tak cukup PKB. Nanti gue gelap ya bujoku. Gak iso. Aku pacaran tahun-tahun ini karo Mas Lando iki. Saiki dekne ape marane ape? Ana niatan serius apa ngelamar aku. Wis kuduk ora usah cinta-cintaan, Dok. Sing penting iki kowe kecukupan nih karo Mas Junet iki. Iki bos iki, Dok. Tapi aku gak kenal karo iki, Pak. Ngene wae wong ape lan nek ora, Pak. Ape-ape wong. Dunyane iki akeh duite akeh tanahe ombo iki. Kepenak-kepenak uripmu. Iki piye iki? Otakmu kok malah ra gelem. Wes kok tak atur ya. Gelem-gelem. Yo piye iki? Bener ra gelem ya anakmu. Pokoke kok tak ature ben gelem. Yo wes atur. Yo, Dok. Tolong bapak ya, Dok. Iso aku, Pak. Masuk iki gak sae karo bapak, Dok. Bapak sakit karo aku. Wes kok gak lah mikir cita-cita anakmu. Jelas murid-muridmu kepenak untuk Mas Junet ini. Belum ya, Dok? Cuman bapak penjara, belum di gue. Aku seneng, Pak. Dulu, Dok. Tapi cuma tanya gitu. Saya ingatnya loh, Pak. Utangnya jenengan, saya ingat kira-kira. 50 juta, Le. Wes, tak. Kalau mau, saya bayar, saya lunasi. Mungkin urusane karo pos iki lho tabelke anak bae kula niki lho. Gitu saka ndi le? Wis dhuwit mumbur kula, Pak. Ngono ada iku. Tenang wae. Sampeyan tak gedhe dhuwit pas ya karo anak bae kula iki lho. Kuwi ben iso gimana dhuwit. Halo? Halo, selamat sore, Mas. Sore. Ini di mana, Gomblo? Bisa ke sini enggak? Lokasi yang saya Sherlock, tolong bawakan uang yang ada di tas itu ya. Oh iya, Pak. Siap. Ya udah, saya tunggu ya. Ditunggu ya. Ya. Wes, Mas Junet tunggu sebentar ya. Coba aku iso bayar tenan. Sekarang saya akan bayar ya. Ini di sini uang semua ini. 50 juta ini lebih. Oke, aku percaya Mas, aku bisa bayar. Ngono ora lah cash ae, transfer wae. Ora gelem kowe malah cash. Ora gelem mau. Langsung wae. Ya wis tak kirim lewat HP iki. Transfer. Oke, nomere. Wes. Kirim, oke. Kono lunas ya Pak ya utangku. Lunas. Gak ada masalah lagi. Wis pamit tau nang ngono. Bener. Gak nyangka kejadian ini nganti koyo ngene iki. Wis nek ngono, awakmu berdua iki tak restui bakal bebojoan. Aku gak ngerti nek akhirnya koyo ngene iki. Ngapane Bapak ya, Dok? Ini Pak, pulang gini aku gini sering sakit mbak ya gitu Pak. Mas Lando itu kok tadi berhubungan di Mas? Ya ceritanya ini loh, di aku di band kan pernah ngomong neng apa yang merano gak ya. Tapi aku bangun usaha neng kono di kota besar Jakarta. Usaha aku alhamdulillah ya berkembang pesat ngandak iki restoran di. Tapi aku rap tau kondo kue, amat aku ya nguji awakmu, iki mau, ketulusanmu. Mas kan golek calon itu kan. Dengan
hati-hati. Jelis, gini dok. Kue ini bakal tak restui, bakal berbojoan, semoga-moga langgeng. Iya, dok. Amin, Pak. Iya, Pak. Jelis, pun sonten kula tak wong suriyen nggih. Iya, iya, hati-hati nih. Iya, hati-hati nih. Kak, Bos. Ya. Oh iya. Pulang, Bos. Pulang dulu, Dek, ya. Iya, Mas. Ya. Mas, hati-hati. Ya.